Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Puisi Channel. Kali ini Papi Puisi mau unboxing nih. Unboxingnya ada yang tahu gak nih? Itu unboxing kepik ulat Jerman. Nah, ini lumayan jauh ya pengirimannya dari Jawa Timur. Coba ini packingnya lumayan rapi ya, sama terus ada bolong-bolongannya, jadi udaranya bisa masuk ke dalam, jadi si kepiknya itu bisa bernapas dengan baik. Coba kita unboxing sekarang ya. Pas dulu dirinya, awas dulu. Packingnya lumayan rapi ya. Nah, kita lihat kondisi dalamnya kayak gimana. Susah cuy. Nggak tahu pakai tempat lagi. Oh iya, dia pakai tempat lagi. Ini dia. Nah, ini dia puisi. Puisinya belum mandi. Coba lihat, mana puisi? Ini dia belum mandi. Hai dong. Apa ini? Bilang hai. Ini apa? Ini kepik namanya. Kepik ulat Jerman. Jadi dia kasih panduan budidaya ulat Jerman untuk pemula. Ini jadi setiap pembelian si kepiknya itu adalah kumbang yang nantinya bertelur dan jadinya dia jadi ulat Jerman seperti ini ya. Nah, iya. Nah, di sini ya ada wadah atau kotak dan lokasi. Nah, dia ada contohnya nih fotonya. Nah, ada pakan dan minumnya, ada nutrisi tambahan, jadi kayaknya dia udah lengkap ya. Bagaimana prosesnya tuh, proses pembuatan, hamanya apa aja, jadi dia ada di sini nih, semua udah dijelasin. Nah, ada penanganan kematiannya. Iya. Ada tanya jawab seputar budidaya ulat Jerman. Jadi di sini bagus ya menurut saya sellernya itu. Jadi nggak cuma jual kepik atau biangan dari ulat Jermannya aja, tapi dia udah menyertakan buku panduannya. Nah, Mbak, kita di sini saya beli di sini 50. Buka. 50 kepik ya. Nih tuh. Bisa kelihatan ya kepiknya itu hitam-hitam kayak kumbang-kumbang, cuman dia nggak bisa terbang dia. Keluar ya. Nah, seperti ini. Buka. Apa, Dek? Buka, Papi. Buka. Oke, kita buka ya. Oke. Ayo kita buka yang ini. Mana guntingnya? Nih, untuk sementara saya udah siapin ini bekas akuarium sebenarnya. Bekas akuarium buat tempat sementara, nanti di rumah Narogong sih ada tempat kotak kayak gitu yang lebih besar. Jadi ini buat sementara aja. Yuk kita buka, jom. Ini unboxing ditemani sama puisi. Jom kita buka. Oh,
Apa ini? Mas dedenya? Ini di dalam kotaknya pengiriman itu dia dikasih buat makanannya ya. Dikasih buat makan. Nah, coba satu lagi. Satu lagi. Ini satu. Keras. Nah ini lebih banyak ya tuh lihat. Aku pegang. Ih jangan. Nah ini ya ada makanannya juga kita simpan di sini. Nggak usah deh, nanti kita kasih makanan yang baru. Nah dari kita lihat kepiknya kelihatannya sehat-sehat, seger-seger. Tuh. Ini kayaknya nggak ada yang mati. Itu dia ya. Nah, jadi kepik yang dewasa itu dia berwarna hitam pekat. Kita kasih yang makanan untuk minumnya. Saya sudah sediakan labu. Nah, ini labunya teman-teman. Jadi labunya ini jadi sebagai minumnya dia. Minumnya si kumbang atau si kepik. Jadi bisa dipotong tipis-tipis. Nanti bisa langsung disimpan aja. Dan untuk medianya itu saya menggunakan polar. Jadi polar. Nah, tinggal di bawahnya aja. Ini seperti ini. Ini pakai polar. Nah, di sini juga saya baru mencoba ya. Baru mencoba budidaya. Kita coba. Nah, kita tunggu beberapa hari, nanti pasti saya update lagi. Apa dedek? Nanti dipotong dulu, baru dimasukin, dikasih makan. Oke? Oke. Nah, ini dia puisi. Puisinya belum mandi. Nggak mau mandi. Piconya jangan, nanti sama papi aja, oke? Oke, dadah dulu dong. Nah, halo. Dede lagi lihat apa? Lagi makanan ulat. Nah, ini dia. Makan-makannya enggak ada. Nanti kita kasih makan, oke? Okay? Nah, dia sehat-sehat, enggak ada yang mati ya. Iya, enggak ada sehat-sehat yang mati. Iya, sehat-sehat, seger-seger. Oh iya, ini mati. Enggak mati kok. Nanti kita pindahin ke tempat atau media yang lebih besar lagi. Biar dia bisa bertelur dan menghasilkan ulat-ulat Jerman yang banyak. Oke, sampai sekian, sampai di sini. Nanti untuk beberapa hari ke depan pasti diupdate bagaimana perkembangannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.